Hi guys, berikut ini cara memasang SIM card Oppo. Sebelum memasang kartu SIM di HP, nah di sini perlu kalian perhatikan kartu SIM yang kalian gunakan. Nah di sini ada tiga jenis kartu SIM. Ukuran standar, micro, dan nano SIM. Biasanya di HP terbaru menggunakan nano SIM. Oke, berikut ini tutorial. Biasanya untuk tempat slot kartu SIM di Oppo, di sebelah kiri atas tombol power. Nah, di samping sini ada lubang untuk membuka slot kartu SIM. Kalian masukkan di sini jarum atau untuk membuka slot kartu SIM. Kemudian kalian tekan sedikit sampai keluar slot kartu SIM. Kemudian kalian cabut saja. Jika sudah keluar seperti ini. Nah, di sini ada dua untuk kartu SIM dan satu untuk kartu SD. Oke, setelah itu kalian letak kartu SIM sesuai dengan lengkung. Jika sudah pas, kalian masukkan lagi di tempat yang sama. Kalau posisi slot kartu SIM terbalik tidak akan dapat masuk. Kemudian kalian tinggal lihat nama jaringan yang digunakan. Di atas sini akan tampil. Kalau HP tidak terkunci layar, hanya tampil jaringan saja. Oke, semoga bermanfaat.